Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia atau IDGAI kembali menggelar kegiatan penelitian ilmiah nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Bebas Karies 2030. Pada penyelenggaraan yang ke-17 ini, IDGAI mengangkat topik memperbaiki penanganan kesehatan mulut dan gigi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan diselenggarakan penelitian ilmiah kali ini, diharapkan para dokter gigi anak dapat mengembangkan pelayanan kesehatan serta pengetahuannya. Kegiatan ini juga memaksudkan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi anak maupun individu berkebutuhan khusus dalam memelihara kesehatan mulut dan gigi. Kami mengangkat pentingnya sekali bahwa dokter gigi anak di Indonesia sebaiknya mengembangkan pelayanan kesehatannya dan mengupdate ilmu-ilmunya terkini mengenai tentang pelayanan anak individu berkebutuhan khusus. Alhamdulillah di sini dari seluruh Indonesia hadir di sini kurang lebih 700 peserta hadir di acara seminar ini. Dan pembicara-pembicaranya juga fokus di AIBK, namun dari pramentasi yang lain tadi selain penyakit kelainan orang mulut. Terus jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.